Selangkah menuju pernikahan, Rizky Febian dan Mahalini melangsungkan prosesi mepamit hari ini, Minggu, 5 Mei 2024. Prosesi pernikahan adat Bali dilakukan di kediaman Mahalini di kawasan Badung, Bali. Adapun prosesi adat diawali dengan upacara mepamit. Mepamit merupakan permintaan izin seseorang untuk meninggalkan tempatnya yang semula. Upacara mepamit memiliki makna pamitnya calon pengantin wanita kepada para leluhurnya karena akan menikah. Dari unggahan kakak ipar Mahalini, Nindi Priscilia, kebahagiaan tampak terpancar dari sang penyanyi. Penyanyi bernama lengkap Niluh Ketut Mahalini Ayu Rahardya tersebut mengenakan balutan kebaya berwarna brans. Mahalini tampak anggun dengan hiasan kepala khas Bali atau Srinatha. Duduk bersebelahan, Rizky Febian dan Mahalini tak mampu menutupi kebahagiaan mereka. Senada dengan Mahalini, Rizky Febian juga mengenakan pakaian adat Bali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.